Nama permainan Gobak Sodor, atau lebih disingkat, anak-anak menyebutnya Sodor. Sodor adalah satu permainan dengan berkelompok, di mana satu kelompok terdiri dari 4 orang atau 5 orang. Dalam permainan ini, cara bermainnya, satu kelompok 5 orang menjaga garis 4 dan yang satu merupakan pemain sodor, yaitu dari depan ke belakang dia bisa berlari menghalangi atau untuk mendapatkan lawannya bisa kena. Sedangkan yang di garis masing-masing itu tidak bisa ke belakang, tetap di garisnya. Dalam permainan ini, waktu bermain itu biasanya pada waktu istirahat sekolah atau sore hari, dan dimainkan di lapangan, di mana kebanyakan permainan ini dimainkan di lapang badminton atau lapang voli karena sudah ada garisnya dan tinggal langsung memainkannya. Walau ataupun mau dimainkan di tanah terbuka dengan menggunakan garis, baik dengan kapur ataupun dengan apa yang berwarna supaya kelihatan garisnya. Kalau gopak sodor itu tidak bisa di tempat kecil ya, karena perlu lahan yang luas, orangnya juga yang banyak. Ya, 10 orang bisa. 10 orang. Iya, 5 sama 5 nanti untuk minimal 3 orang mungkinnya, 3 orang. Ya, 6 orang ya. Jadi 3 orang, jadi 3-3. Cuman kan lebih seru kan, lebih banyak kan seru ya, kan ya. Lebih seru, iya. Nah, dalam permainan ini kelompok lawan yang memainkan harus mengena ke kelompok yang main. Yang menjaga harus dapat menangkap ataupun menoel grup lawan. Setelah kena, grup lawan itu berarti kalah dan bergantian untuk bermain. Dalam sejarah permainan tradisional ini sangat bermanfaat, di mana sejarah mengatakan dalam bermain ini kita berolahraga lari, karena lari ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang, dan itu merupakan gerakan energi di mana berlari bisa menimbulkan berkeringat, rame, dan sangat meriah. Dalam nilai permainan, permainan ini sangat-sangat baik dan bermanfaat untuk kesehatan ataupun untuk berolahraga, baik di pagi hari, siang hari, maupun sore hari. Dan dalam permainan ini mengandung makna kerjasama.